Halo teman-teman, yuk kita lanjut untuk part 2-nya di Penahilnya ya. Hai guys, jangan lupa support terus ya dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis loh. Penahil ini atau yang dikenal dengan nama Bukit Bendera ini terletak di Air Hitam ya teman-teman. Nah, Penahil ini juga merupakan salah satu destinasi wisata alam yang memberikan pemandangan yang luar biasa di kota Penang dari ketinggian ini. Nah, ini kita sudah sampai di tujuannya ya teman-teman. Di sini kita banyak tujuan yang bisa dikunjungi, sehingga kita harus berjalan kaki. Dan teman-teman jangan lupa ya datang lebih awal ya di pagi harinya. Kebetulan ini datangnya sudah kesiangan, sehingga tidak bisa dikunjungi semuanya. Ini untuk pemandangannya cantik sekali ya teman-teman. Penanghil terletak di dataran tinggi, dan destinasi wisata Penanghil ini banyak dikunjungi oleh wisatawan. Dan wisata alam Penanghil ini menyuguhkan pemandangan kota Penang dari ketinggian, serta terdapat banyak flora-flora khas Penang. Dan lokasinya ini berada di sekitar 6 km dari pusat Georgetown ya teman-teman, yang merupakan ibu kota negara bagian Penang. Dan di sini ada menjual cemilan seperti kacang-kacangan, banyak juga ada jual minuman dan makanan berat lainnya. Yuk kita akan coba untuk kacang-kacangnya teman-teman. Ini kayak kacang tanah ya, akan dikupas sendiri. Kita coba dua macam kacangnya. Nah, ini kita akan jalan untuk naik tangga ke atas agar kita dapat melihat pemandangan yang begitu indah sekali. Teman-teman datang ke sini harus pakai sepatu ya teman-teman, agar kakinya tidak capek dan tidak luka. Agar nyaman jalannya satu harian. Aduh, akhirnya sampai juga teman-teman di atas. Nah, itu Penanghilnya agak jauh di sana ya, nggak terlalu jelas. Nah, ayo kita coba kacang yang sudah dikupas ini. Bentuknya hampir sama dengan jagung grondol gitu ya teman-teman ya. Ini kacang kupasnya. Untuk kacang kupasnya seperti kacang biasanya ya teman-teman. Tapi di sini kacangnya lebih besar-besar semuanya. Nah, ini cable car-nya bagi teman-teman yang capek jalan, cable car-nya bisa jalan-jalan tapi di sekitar tempat yang sudah dipilih oleh mereka. Nah, ini kita sewa cable car-nya untuk keliling ke satu tempat ya, agar tidak terlalu capek berjalan, karena kita datangnya sudah kesiangan sehingga tidak bisa berjalan begitu lama. Yuk, enjoy the view. Nah, ketika kita naik cable car, kita akan dijelaskan oleh pengemudinya.
yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side. Nah itu kata pinanginnya teman-teman nampak jauh ya. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why. Nah ini kita diberhentikan di tempat untuk foto-foto langsung di Penang Hill-nya nampak semuanya teman-teman. Nah itu sangat indah sekali bukan teman-teman? Untuk di Penang Hill-nya banyak yang bisa dikunjungi seperti Old Museum, Little Village, Earthquake and Typhoon, Lovelock, Henna and Spa, serta Dinosaurus dan Aviary Garden di Penang Hill-nya. Jadi teman-teman harus datang lebih awal ya, karena dianjurkan agar dapat melihat semuanya, menikmati semuanya. Di sini nanti kita akan melewati untuk jalan kakinya ke Bukit Penang Hill-nya. Tetapi karena kita datangnya sudah terlalu kesiangan, sehingga kita tidak bisa naik ke atas karena harus berjalan kaki tanpa harus memakai cable car ini. Perjalanan sekitar 1,5 jam untuk naik dan turunnya. Nah, ini di ujung ini ada untuk tempat-tempat ngopi, nongkrong, dan menikmati keindahan dan kesegaran hutan yang alami ini. Kami sudah tidak berhenti di sini sehingga kita langsung balik ke tempatnya teman-teman. Nah ini untuk harga-harga di cable car-nya, tempat pemberhentiannya di sini teman-teman. Nah bagi teman-teman mau naik cable car itu akan duduk tunggu di tempat yang tadi ya teman-teman. Karena kita sudah capek dan lelah, untuk makan siangnya kita langsung ke food court yang di sini ya. Nah, ini untuk tempat duduk yang di atasnya. Di sini ada tempat makan dan minum sehingga teman-teman bisa memilih makan apa yang mau dimakan ya. Banyak pilihannya teman-teman. Kita keliling-keliling ya teman-teman. Di sini ada tempat bermain capit boneka teman-teman. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows. Banyak pilihan-pilihannya ya, dari mie, nasi, dan ada lok-lok juga, dan ada laksa. Tinggal teman-teman memilih aja. Okay, okay,
never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. Terus selanjutnya kita coba lele-lele di bagian bawah ya teman-teman. Nah, kita coba keliling melihat food court yang di bawah ya teman-teman. Di sini kebanyakan orang menjual dessert. Es krim, jus. Sayonara, see you guys.